Oke, good morning student. Apa kabar semuanya? Teacher harap semuanya baik-baik saja. Hari ini kita melanjutkan pembahasan kita pelajaran 6 ya. Pembahasan yang kita pelajari itu bahasa Indonesia, PKN dan matematika ya. Sekilas akan teacher jelaskan mengenai bahasa Indonesia itu menulis informasi sesuai huruf tanggal zaman. Kalian bisa perhatikan di buku kalian pada halaman 62 pelajaran 6. Di sini kita akan menurunkan gambar. Perlu kalian perhatikan terlebih dahulu. Ketika kalian ingin membuat cerita berdasarkan gambar, maka yang kalian pertama lakukan adalah pahami terlebih dahulu gambarnya. Ya, setelah kalian memahami, kalian bisa menuliskan kalimat inti dari kegiatan gambar tersebut. Ya, setelah sudah dipahami, kalian bisa mengurutkan mana urutan yang baik, ya, sesuai dengan urutan yang benar. Setelah itu kalian bisa membuat cerita berdasarkan gambar tersebut. Ya, kalian harus perhatikan ketika kalian menulis semua informasi dalam bentuk suatu paragraf, kalian harus perhatikan penulisan ejaan yang baik dan benarnya. Yang kedua adalah huruf tanda bacanya, ya. Yang ketiga adalah paragrafnya, ya. Itu poin-poin penting ketika kalian hendak menulis sebuah cerita. Ya, yang selanjutnya kita lanjutkan PKN, ya, pendidikan kewarganegaraan. Di sini kita akan membahas tentang perbedaan agama, ya. Ingat, dimanapun kita berada, ya, perbedaan itu pasti ada, ya, baik itu dari perbedaan agama, perbedaan warna kulit, suku, ras, dan budaya, ya. Ketika kita menemui beberapa orang, baik di dalam kelas, mempunyai perbedaan agama yang berbeda, yang satu agama Buddhis, yang satu agama Islam, Katolik, Kristen, dan lain sebagainya, kita harus saling menghargai, ya, baik itu menghargai dari cara mereka berdoa, dari cara mereka sembahyang, dan lain sebagainya. Ingat, jangan saling mengejek, baik kamu agamanya ini, enggak ini, enggak boleh, ya. Kita semua mempunyai keyakinannya masing-masing, ya, dimana keyakinan kita sama-sama benarnya, ya. Jadi kita harus saling merangkul bahwa perbedaan agama itu sangat indah, makanya antar agama satu dengan agama yang lainnya kita nggak boleh saling menjelek-jelekkan, ya. Kita semuanya sama, yaitu makhluk Tuhan yang Maha Esa, ya. Yang selanjutnya adalah matematika. Kalau kemarin kita membahas matematika tentang pengurangan, ya, sekarang kita juga membahas matematika tentang pengurangan juga, ya. Kita pengurangan dalam bentuk soal cerita. Kalian perhatikan ketika ada soal matematika dalam bentuk soal cerita, kalian harus pahami, ya, soal itu pengurangan ataukah soal itu penjumlahan, ya. Kalau kalian asal mengerjakan ketika melihat angka-angka saja tanpa memahami isi dari cerita tersebut, pasti akan salah, ya. Di sini ada soal Pak Tarni memanen 1.875 buah semangka. Sebanyak 1.288 buah terjual. Terjual ini artinya adalah dikurangi, ya. Jadi nilai yang sebelumnya dikurangi nilai sesudahnya. Pertanyaannya, berapa buah yang belum terjual? Kita kurangkan saja 1.875, kita kurang 1.280. Kita perhatikan pengurangannya, 5 dikurang 0 berapa? 5, ya. 7 dikurang 8 bisa nggak? Nggak bisa, karena 7 lebih kecil dibanding 8. Jadi 7 kita pinjamkan terlebih dahulu angka di depannya, ya. Jadi nilainya kita minum satu angka, jadi di sini menjadi 7, 7-nya menjadi 17. Kok bisa 17 saja, ya? Karena yang kita pinjam adalah ratus puluhannya, ya. Jadi 17 dikurang 8 hasilnya berapa? 9. Kemudian 7 dikurang 2 hasilnya 5. 0. Dan 1 dikurang 1 hasilnya
nol. Jadi nol nggak perlu kalian tulis. Jadi jangan lupa kalau soal cerita kalian harus kasih kesimpulan. Jadi buah semangka yang kedua, buah semangka yang belum terjual ada 595 buah. Ya, cukup jelas penjelasan teacher. Silakan kalian pahami. Jika ada yang ingin tanya, bisa langsung tanyakan ke WA teacher untuk latihan nanti kami informasikan dalam Google Classroom. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.